Kisah Rasul-Rasul 18. Setelah itu, Paulus meninggalkan Athena dan pergi ke Korintus. Di situ, dia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila, yang dilahirkan di negeri Pontus. Aquila baru sahaja datang dari Italia dengan isterinya, Priscilla. Mereka datang ke Korintus kerana Kaisar Claudius mengusir semua orang Yahudi dari Roma. Paulus pergi menjumpai Aquila dan Priscilla, lalu tinggal dan bekerja bersama-sama mereka, kerana mereka dan Paulus sama-sama menyara hidup dengan membuat kemah. Setiap hari Sabat, Paulus mengadakan perbincangan dengan orang yang berkumpul di rumah ibadat untuk meyakinkan orang Yahudi maupun orang Yunani tentang Yesus. Setelah Silas dan Timotius tiba dari Makedonia, Paulus menggunakan seluruh masanya untuk memberitakan pekabaran daripada Allah. Dia memberikan kesaksian kepada orang Yahudi bahawa Yesus penyelamat yang diutus oleh Allah. Tetapi, mereka menentang dan menghina Paulus. Oleh itu, Paulus mengebaskan debu daripada pakaiannya sebagai amaran kepada mereka dan berkata, "Jika kamu binasa, kamu sendiri yang bertanggungjawab. Aku tidak bertanggungjawab terhadap hal itu. Mulai sekarang, aku akan pergi kepada orang bukan Yahudi." Lalu, Paulus meninggalkan mereka dan pergi tinggal di rumah seorang bukan Yahudi yang bernama Titius Justus. Dia menyembah Allah dan rumahnya di sebelah rumah ibadat itu. Crispus, ketua rumah ibadat itu dengan semua anggota keluarganya, percaya kepada Tuhan Yesus. Banyak orang lain di Korintus juga mendengar berita daripada Allah dan mereka percaya kepada Yesus, lalu dibaptis. Pada suatu malam, dalam suatu penglihatan, Tuhan berfirman kepada Paulus, "Janganlah takut, berkata-katalah terus dan jangan berhenti, kerana aku menyertai engkau. Tidak seorang pun dapat mencederakan engkau, kerana banyak orang di kota ini umatku." Oleh itu, Paulus tinggal di Korintus selama setahun setengah dan mengajarkan pekabaran daripada Allah kepada orang di situ. Semasa Galio menjadi gubernur negeri Akhaya, orang Yahudi bersatu padu untuk menangkap Paulus dan membawa dia ke hadapan gubernur untuk diadili. Mereka mengajukan tuduhan ini. "Orang ini berusaha mempengaruhi orang ramai supaya menyembah Allah dengan cara yang bertentangan dengan hukum kami." Apabila Paulus hendak menjawab, Galio berkata kepada orang Yahudi di situ, "Jika perkara ini tentang kesalahan atau perbuatan jenayah, bolehlah aku bersabar dan mendengarkan aduan kamu. Tetapi kamu bertengkar tentang kata dan nama serta hukum kamu sendiri. Oleh itu, kamu harus menyelesaikan masalah itu sendiri. Aku tidak mahu mengadili perkara semacam ini." Lalu, Galio mengusir mereka keluar. Kemudian, mereka menangkap Sosthenes, ketua rumah ibadat itu, lalu memukul dia di hadapan mahkamah. Tetapi Galio sama sekali tidak mempedulikan hal itu. Paulus tinggal dengan pengikut Yesus di Korintus selama beberapa hari lagi. Kemudian, dia meninggalkan mereka lalu berlayar dengan Priscilla dan Aquila ke Syria. Sebelum bertolak, Paulus mencukur rambutnya di Kenkrea kerana telah bernazar. Apabila mereka tiba di Efesus, Paulus meninggalkan Priscilla dan Aquila. Kemudian, dia masuk ke rumah ibadat dan mengadakan perbincangan dengan orang Yahudi. Mereka meminta supaya Paulus tinggal lebih lama di situ, tetapi Paulus tidak mahu. Pada waktu berangkat, Paulus berkata kepada mereka, "Jika diperkenankan oleh Allah, aku akan kembali." Setelah itu, dia berlayar dari Efesus. Apabila dia tiba di Kaisaria, dia melanjutkan perjalanan ke Yerusalem untuk memberikan salam kepada jemaah di situ. Lalu, dia pergi ke Antiochia. Setelah tinggal beberapa lama di Antiochia, dia mengunjungi daerah Galatia dan Frigia untuk meneguhkan iman semua pengikut Yesus di situ.
Pada waktu itu, seorang Yahudi bernama Apolos, yang lahir di Alexandria, datang ke Efesus. Dia pandai berpidato dan sangat memahami isi Alkitab. Dia telah mendalami ajaran tentang Yesus. Dengan penuh kesungguhan, dia mengisytiharkan dan mengajarkan ajaran tentang Yesus dengan betul. Tetapi, dia hanya mengetahui baptisan yang diajarkan oleh Yohanes. Dengan berani, Apolos mula berkata-kata di rumah ibadat. Apabila Priscilla dan Aquila mendengar dia, mereka membawa dia ke rumah. Mereka menerangkan penyelamatan Allah melalui Yesus dengan lebih tepat lagi. Kemudian, Apolos mahu pergi ke Akhaya. Oleh itu, pengikut Yesus di Efesus menolong dia dengan menulis sepucuk surat kepada pengikut Yesus di Akhaya supaya mereka menyambut Apolos. Apabila Apolos tiba di situ, dia sangat menolong orang yang dengan rahmat Allah percaya kepada Yesus. Dengan penuh wibawa, Apolos mengalahkan orang Yahudi dalam perdebatan di hadapan umum. Dengan mengutip ayat-ayat Alkitab, dia membuktikan bahawa Yesus penyelamat yang diutus oleh Allah.